وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأيتها المسلمات رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, serta adik-adik dan anak-anak jemaah solat maghrib dan insyaAllah isya di Masjid Raudhatus Salihin, Durian Sebatang, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, dan tak luar pula yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita walau sekali dalam sebulan kita bisa saling memberi atau bertukar pikiran dan saling mengingatkan ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan membawa kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat. Doa kita pula untuk para orang tua, para guru, para ulama yang telah berjasa kepada kita dengan sebesar-besar jasa. Ayah dan ibu kita telah bersusah payah membesarkan sampai kita dewasa. Para guru kita telah bersusah payah mendidik kita sehingga menjadi benar-benar menjadi anak manusia. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik dan dibimbing dengan hidayah sampai akhir masa husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah lapangkan kuburannya, Allah berikan limpahkan rahmat dan rahmat kurnianya, serta diterima amal-amal solehnya dan diampuni dosa-dosanya. Khususnya Imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, yang pada malam ini kita kembali belajar kepadanya melalui kitab fenomenal yang diwariskannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan perkara an-nasikh wal mansukh. Pada pertemuan sebelum ini kita atau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan perkara solat berjamaah. Bila imam tidak sanggup berdiri, bagaimana makmum mengikuti? Dilihat hukum asal, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, imam itu disuruh atau diangkat untuk diikuti. Kalau dia duduk, kita duduk. Kalau dia berdiri, kita berdiri. Dan itu yang terjadi.
ketika Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal atau sebelum beliau, bukan di masa akhir-akhir menjelang meninggal, beliau pernah jatuh dari kendaraannya sehingga lecet pinggangnya, dan beliau salat duduk dan menyuruh sahabat pun duduk mengikutinya. Andainya tidak ada riwayat lain, ya, dan itu kan ada riwayat Ibnu Umar dan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Andainya tidak ada riwayat lain yang selain itu, tentu selesai perkara. Cuman ada riwayat lain di akhir-akhir hayat ketika beliau sakit lagi, sakit menjelang wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami salat menggantikan posisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan Abu Bakar serta sahabat yang lain salat dalam keadaan berdiri dan beliau salat duduk. Walaupun sebagian ulama menafsirkan bahwasanya Imam Abu Bakar adalah Nabi, imam sahabat yang lain adalah Abu Bakar, tetapi ini dibantah oleh jumhur, karena tidak mungkin sekali solat imamnya dua. Nah, tapi kalau berganti posisi bisa. Oleh itu kaum muslimin, terjadilah khilaf di antara para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama dalam memahami apakah yang pertama dinasakh atau tidak dinasakh. Ya, karena menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ini yang terakhir kemarin kita ambil, wa bihi qala Asy-Syafi'i, itu riwayat yang kedua, bahwa imam bila tidak sanggup berdiri maka dia salat duduk, makmum sanggup berdiri maka dia gimana? Dah lupa lagi. Naam. Kalau itu kita bacakan. Naam. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akhbarana Malik. Telah menceritakan kepada kami Imam Malik ibn Anas, salah satu imam mazhab yang empat. An Hisham ibn Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya. Hisham bin Urwah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, seorang ulama besar. Kemudian ayahnya Urwah bin Zubair ibn Awam al-Asadi adalah salah seorang dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Nah, dia meriwayatkan, tapi hadis ini mursal. Dan di riwayat lain, hadis ini mausul. Nah, dari sisi sahihnya tidak ada masalah, karena juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi maradihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di waktu sakit. Dan sakit ini dari lain diperjelas yaitu sakit menjelang beliau wafat, meninggal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ata Abu Bakrin. Lalu dia datang ke Abu Bakar, wa huwa qa'imun yusalli bin nas. Abu Bakar waktu itu salat mengimami jemaah, mengimami para sahabat. Fastakhara Abu Bakar, merasa Nabi datang, Abu Bakar pun mundur. Ini juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Abu Bakar afdalus sahabah, adalah orang yang paling utama solatnya di kalangan para sahabat, tetapi tetap mengetahui dan merasa apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi khusyuk itu tidaklah harus tidak tahu apa yang ada di sekeliling. Kalau dipaksakan nanti itulah yang salah kaji, salah kaji. Tapi kalau antum bisa, alhamdulillah. Tapi itu bukan syarat, sebab
orang yang paling khusyuk salatnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga menyadari apa yang ada di sekelilingnya. Abu Bakar Siddiq, siddiqu hadhil ummah, juga tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Demikian juga Umar bin Khattab yang setiap baca ayat selalu menangis sampai-sampai di pelupuk mata, atau di bawah pelupuk matanya membekas dua garis hitam karena sering disiram oleh panasnya air mata khusyuk dan tadarruk pada Allah SWT. Tapi mereka itu semuanya, dan mereka adalah orang-orang yang jamin masuk surga, semuanya salat tetap merasakan dan menyadari apa yang ada di sekelilingnya. Jadi tidak, kalau harus pula tidak tahu apa yang sekeliling, tidak ada kita yang bisa khusyuk nanti. Tidak ada yang bisa khusyuk. Makanya kadang-kadang mereka menjadikannya sebagai alasan bahwa mereka makamnya berbeda dengan makamnya kita. Ya, sampai-sampai ujung-ujungnya meninggalkan salat. Karena apa? Sudah sampai pada makam yang Nabi tak sampai, malaikat tak bisa menggapai. La haula wala quwata illa billah. Fa'ata Abu Bakar wa huwa qa'imun salli binnas. Abu Bakar salat. Sebenarnya kan kronologisnya para sahabat dah lama nunggu Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai berulang kali Nabi di apa namanya? Berwudu dan pingsan, wudu dan pingsan kembali, sampai akhirnya mereka menganggap Nabi tidak mungkin lagi untuk mengimami salat. Dan Nabi Allah surah menyuruh, muru Abu Bakar falyusalli binnas. Tapi mungkin waktu itu Nabi merasakan ada ringan badannya sedikit, maka dia pun keluar dan ikut salat. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadanya, ankama anta, yaitu tetaplah kamu jadi imam. Fajalasa Rasulullah SAW ila jambi Abi Bakar, maka duduklah Rasulullah SAW di samping Abu Bakar. Samping mana dia duduknya? Samping kiri. Kalau kiri jadi apa? Jadi imam. Yang kanan jadi makmum. Artinya tetap di posisi itu. Bahkan Abu Bakar yusalli bi salati Rasulullah SAW, maka Abu Bakar salat mengikut salatnya Rasulullah SAW. Wa kana an-nas yusalluna bi salati Abi Bakar, dan jemaah salat mengikut Abu Bakar. Sebab apa? Nabi duduk tak terlihat oleh jemaah, sedangkan Abu Bakar berdiri terlihat oleh jemaah dari belakang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, wa bihi akhadha Syafi'i. Ini yang dianut atau pendapat yang diikut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu imam sanggup berdiri, dia solat berdiri. Tentu makmum yang sanggup berdiri, dia juga solat berdiri. Ini hukum asal. Nah, sebagaimana makmum tak sanggup berdiri mengikuti imam yang sanggup berdiri, dia paksakan berdiri? Enggak. Jelas? Sebagaimana makmum yang sanggup tak sanggup berdiri, dia ikut imam yang sanggup berdiri, dia tak boleh memaksakan untuk tetap berdiri. Maka seperti itu pula imam yang tak sanggup berdiri, maka dia tetap, kalau dia sanggup berdiri ngapain? Dia duduk. Berarti kalau dia duduk, nah, makmum sanggup berdiri? Sanggup. Maka dia tidak boleh meninggalkan, karena berdiri itu adalah rukun yang bila ditinggalkan pada padahal sanggup, membatalkan ya salat. Kalau rukun ditinggalkan, batal salat. Tetapi pendapat pertama menjawab, yang menentukan batal sahnya salat itu adalah Allah. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang tahu apa yang ditahukan Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, naam, memerintahkan salat
jemaah yang ikut imam yang duduk itu duduk, karena riwayat ini lebih sahih dalam kutubus sittah. Sedangkan riwayat ini adalah mursal. Adara mursal. Jadi oleh situ kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah taala memilih pendapat yang menurut saya menengahi antara kedua mazhab ini. Apa kemarin? Hah? Imam yang tidak sanggup berdiri, mundur saja. Mundur? Mundur saja. Jelas? Imam yang tidak sanggup berdiri, silakan. Silakan mundur. Apa sebab? Karena dia harus diikuti. Nah, sedangkan yang mengikuti ingin sanggup berdiri. Dari satu sisi dia meninggalkan rukun, dari satu sisi dia harus ikut imam. Sah? Nah, supaya tidak bercanggah solat imam dengan makmum, tak berbeza, maka kata Imam Malik, ya imam, kalau anda sedang sakit, solatnya di? Kalau imam sedang sakit, solatnya di mana? Di atas awang-awang. Ya, di belakang, mundur ke belakang. Jadi makmum. Ya, kalau nak jadi imam lagi cepat, cakap sembuh. Abu obatlah. Cepat sembuh. Ini kata Imam Malik. Dan saya setuju ini. Setuju ini lepas dari perselisihan antara kedua mazhab tadi. Supaya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad tidak berbeza lagi, maka kita legowo kepada pendapat Imam Malik rahimahullah. Karena ini sepakat kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat. Bila imam berdiri, makmum ikut berdiri. Tetapi kalau bila imam duduk, mereka tak sepakat. Sah? Jelas? Maka oleh sebab itu, maka sebaiknya yang maju jadi imam yang sehat-sehat jasmani dan rohani tentunya. Rohani lebih faham lagi. Jadi oleh sebab itu Imam Malik menengahi antara kedua pendapat ini. Sebab ketika yang maju itu sehat, bisa berdiri, maka masalah ini selesai. Masalah ini selesai. Dan itu diamalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kenapa di zaman Nabi-Nabi itu? Karena Nabi tak tergantikan. Nabi tak tergantikan. Ayang, cuma yang jadi masalah kita di hari ini, kenapa Imam Syafi'i membahas masalah ini? Apakah hadis yang disebutkan oleh pihak pertama bahwa bila imam duduk, jemaah wajib duduk, dan ini lebih sahih, dinasakh atau tidak? Makanya ini masuk dalam bab an-nasikh wal mansukh. Yang mengatakan dinasakh, mereka katakan tidak seimbang. Karena yang satu mursal, yang satu musul. Yang satu mukhtalafun fi, yang satu muttafaq alaihi min haitsus sihah. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa qala wa zakara Ibrahim an-Nakhai. Disebutkan oleh Imam Ibrahim an-Nakhai, yani Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, imam ahli Kufah di masanya. Fiqhan wa haditsan, di fikih dan hadis. Anil Aswad ibn Yazid, dari Al Aswad ibn Yazid an-Nakhai. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr, mithla hadis atau mithla makna hadis Urwah, semakna dengan hadis Urwah. Kenapa hadis mursal ini diamalkan? Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mazhabnya hadis mursal bila sahih sampai kepada mursil. Ini agak payah sedikitnya. Misal hadis mursal itu riwayat sahabat, riwayat tabi'in dari Nabi SAW. Tabi'i kan tak bertemu Nabi. Sah? Tabi'in bertemu Nabi? Tak kan? Antum tabi'i atau sahabi? Hah? Baca selawat, jumpa Nabi langsung. Jadi sahabat.
kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Merem-merem sedikit ya. Jadi tabi'i tidak bertemu Nabi. Tidak bertemu Nabi. Nah, riwayat dia langsung ke Nabi tersambung atau terputus? Tersambung atau terputus? Terputus. Nah, yang semacam ini namanya mursal dalam istilah ilmu hadis. Yaitu tabi'i dari Rabbi langsung namanya mursal. Kalau terputus, sahih apa dhaif? Tali putus. Hah? Kuat apa lemah? Lemah. Sebelah di situ, sebelah di sini, bisa disambung? Enggak. Disambung lagi, putus lagi nih. Nah. Nah, hadis seperti ini namanya mursal dan terputus. Hadis munqati, sepakat ulama hadis mengatakan dhaif. Mengatakan dhaif. Cuman terputus antara tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahih sampai ke tabi'in ini. Dan di sini adalah dalam hadis ini adalah urwah. Kalau kita lihat tadi, riwayat siapa tadi? Lupa lagi. Baik. Imam Malik. Imam Malik, guru Asy-Syafi'i langsung. Imam. Ragu tuan-tuan dengan riwayatnya? Hah? Ragu tuan-tuan pada riwayat Imam Malik? Ini tidak sepakat, kita tidak sekawan lagi, kita lupa ini. Imam Malik meratkan ragu juga tuan-tuan. Saya aja meratkan tuan-tuan tidak ragu, apalagi Imam Malik. Ya, Imam Malik yang meratkan. Tidak boleh kita ragu. Tapi Imam Malik dari siapa? Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Datuknya dijamin masuk surga. Zubair bin Awam. Satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga. Ayahnya satu dari 7 fuqaha Madinah. Yang 7 fuqaha Madinah. Madinah penuh dengan ahli fikih dan hadis. Tapi yang paling terkenal ada 7. Salah satunya Urwah ibn. Baru aja. Zubair ibn al-Awwam. Al-Asadi. Rahimahullah ta'ala. Nah, Hisham anaknya. Yang perawi di sini anaknya juga seorang ulama besar. Dan istrinya lebih besar dari dia. Bukan badannya, ilmunya. Salah paham tuan-tuan. Ilmunya. Karena dia adalah Fatimah bintu bintu Al-Munzir ibn dan yang tahu bin Zubair ibn Awam. Jadi sepupunya nikah dengan anak apa? Tak paham. Ayah dia dua-duanya adik-beradik. Munzir bin Zubair. Urwah ibn Zubair. Munzir punya anak perempuan namanya Fatimah. Zubair Urwah punya anak namanya Hisham. Dua-duanya anak ini ayah dan anak ayah sama ayah ulama. Tapi Urwah lebih besar ilmunya. Lebih besar ilmunya. Kemudian anaknya Hisham nikah sama anak Munzir. Munzir anaknya lebih alim daripada anak Urwah. Nah, cuba bayangkan. Ayahnya bisa lebih alim, anaknya dah. Cuma. Jadi perempuan bisa jadi ulama besar? Bisa? Bisa. Lagi itu? Hah? Mau tak nikah sama ulama? Mau, kalau mau saya carikan. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan lebih tua dari dia. Lebih tua daripadanya. Cuman istri yang keberapa jangan tanya. Jangan tanya. Sekalian bahas sendiri. Kau muslimin muslimat. Dia menikahinya karena ilmunya tadi. Berarti rawi Malik dari Hisham ulama. Dari bapaknya Urwah ibn Zubair ulama. Sanadnya sahih tak? Sahih? Subhanallah. Imam Malik. Riwayatnya sahih atau tidak? Hisham bin Urwah. Sahih tak riwayatnya? Urwah bin Zubair. Sahih tak riwayatnya? Dah. Sahih atau tidak sanadnya? Sah. Dah. Nah, sanad sahih kepada ulama, Imam Syafi'i di antaranya, bila hadis mursal itu sahih kepada mursilnya. Siapa mursilnya sini? Urwah. Bukan Hisham, Urwah ibn Zubair. Karena Hisham tabi'in.
Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam. Antara dia dengan Nabi hanya satu orang. Sahabat mestinya. Nah, yang seperti ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah boleh dijadikan hujjah dengan syarat. Salah satu syaratnya yurwa min tariqin akhara sahih. Mursalan atau musnadan, diriwayatkan dari jalan yang lain yang sahih pula. Yang sahih baik mursal maupun musnad. Mursal atau musnad, apalagi musnad dusan. Musnad tidak putus, bersambung sampai ke sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kita lihat lagi. Qala wa zakara Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai menyebutkan apa yang disebutkan? Anil Aswad ibn Yazid. Dari Al-Aswad ibn Yazid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakr, dan dari Abu Bakar, dari Nabi marfu, dari Abu Bakar mauquf. Mithla makna hadisi Urwah, semakna dengan hadis Urwah yang mursal tadi. Semakna dengan hadis Urwah yang mursal tadi. Jelas? Di sini musnad atau mursal? Musnad. Naam. Berarti hadis yang mursal tadi dikuatkan oleh hadis yang musnad. Naam. Nah, cuman masalahnya sanad antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Ibrahim An-Nakhai, karena beliau tidak ketemu. Beliau tidak ketemu. Cuman Imam Asy-Syafi'i menyebutkannya dengan sighatul jazm, dengan kalimat pasti. Wa zakara, bukan wa zukira disebutkan, tapi wa zakara. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Asy-Syafi'i sendiri di dalam kitabnya Ikhtilaful Hadis, meriwayatkan dari Yahya ibn Hasan sebuah hadis, kemudian dia sebutkan setelahnya wa zakara Ibrahim ibn al-Aswad an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'nahu. Nah, di sini dia ta'liq atau dia tidak menyebutkan siapa perantara antaranya dengan Imam An-Nakhai. Dengan Imam An-Nakhai. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman Imam Al-Hazimi dalam An-Nasikh wal Mansukh menyebutkan sanadnya mausul bersambung. Naam. Oleh sebab itu kata Syekh Ahmad Syakir, oleh sebab itu Syekh Al-Hazimi dalam An-Nasikh wal Mansukh mengatakan hadza haditsun sahihun tsabitun muttafaqun alaihi. Ini adalah hadis sahih yang disepakati sahihnya. Berarti hadis yang dijadikan pegangan oleh Imam Asy-Syafi'i yaitu tentang Abu Bakar jadi imam, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikannya. Nah, Abu Bakar salatnya duduk, Nabi berdiri. Nah, ada mulai ngantuk. Abu Bakar salatnya duduk, Nabi Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Menguatkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya makmum dalam bab berdiri atau duduk bukan mengikut imam di sini, tapi adalah mengikut kemampuan masing-masing. Berarti riwayat Anas dan Aisyah sebelumnya bahwa Nabi menyuruh mereka duduk ketika beliau sakit dan tidak bisa berdiri dinasakh dengan riwayat ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka masuklah dalam bab an-nasikh wal mansukh. Jelas? Jelas? Oh, jelas sudah kita. Kan saya itu targetnya, ada jelas kita selesai. Nah. Baik, kita lanjutkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i mazhabnya imam bila tak sanggup berdiri, maka makmum yang sanggup berdiri tetap berdiri. Karena perintah Nabi sebelumnya mungkin sudah dinasakh. Ada mazhab yang lain lagi, dia tidak dinasakh. Tidak dinasakh, tetapi perintah Nabi waktu itu tidaklah mewajibkan. Wallahu taala alam.
Cuman seperti yang saya katakan tadi, saya lebih cenderung kepada apa pendapat Imam Malik rahimahullah, supaya bebas dari pertembungan pendapat, perselisihan pendapat. Jadi kita tidak lagi antara Imam Ahmad dan Syafi'i. Kita gabung mereka bersama gurunya Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alaih, yaitu imam yang sakit dan tidak mampu untuk berdiri, maka dipersilahkan untuk istirahat sesaat, ya, sampai badannya cegak kembali. Cegak ya? Hah? Iya, sehat kembali. Sebabnya dia bisa kembali itu jadi imam dalam keadaan normal, di saat itu baru kembali ke kondisi yang normal. Wallahu a'lam. Berarti ada berapa pendapat di sini? 3. Nah, pendapat pertama, bila imam duduk, jemaah ikut duduk. Baik yang sanggup maupun yang tidak sanggup. Duduk maksudnya misal berdiri atau tidak berdiri. Pendapat kedua, yang pertama tadi mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala dan Az-Zahiri. Kemudian yang kedua, mazhab Imam Asy-Syafi'i dan yang sepaham dengannya adalah bahwasanya hadis Anas dan Aisyah yang sebelumnya Nabi menyuruh duduk, bagi imam yang duduk, menyuruh jemaahnya ikut duduk, itu sudah dinasakh dengan hadis Urwah ibn Zubair, kemudian diriwayatkan oleh Ibrahim ibn Yazid, dari Al-Aswad ibn Yazid, dari Aisyah, dari Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, berarti sudah dinasakh. Pendapat ketiga adalah imam yang tidak sanggup untuk berdiri dipersilakan untuk rehat dulu. Bahkan kata Imam Malik, seandainya uzurnya datang di dalam solat, ya, rakaat pertama dia berdiri, pas rakaat kedua tak sanggup berdiri, maka saat itu saja dia langsung mundur ke belakang, digantikan oleh imam yang kedua. Jelas? Jadi kata Imam Malik, sekalipun uzurnya datang pas sedang solat, awalnya dia ada berdiri, habis itu tiba-tiba, kan ada kemungkinan ya, tiba-tiba kambuh asam uratnya, nah, misalnya, sehingga dia tidak bisa, berdiri, atau kambuh, apalagi yang kambuh-kambuh itu, rematik, tidak bisa berdiri juga bang, subhanallah, pernah mencoba? Oh, lebih parah merata, na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kalau sempat dalam sholat, datang sakit, tidak sanggup berdiri, maka dia diganti oleh imam yang kedua. Nah, berarti boleh dua imam dalam satu solat? Hah? Kalau sudah ganti posisi boleh. Tadi sudah dilakukan. Kemudian faedah dari hadis Urwah tadi bahwasanya bila imam sudah lebih duluan takbiratul ihram. Imam pengganti nih ya. Imam pengganti. Tiba-tiba datang imam asli. Imam asli. Beliau belum masuk ke rakaat, belum rukuk, masih di rakaat pertama, belum masuk ke rakaat kedua, atau belum masuk ke rukuk, maka boleh imam yang asli ini menggantikan posisi imam pengganti tadi. Ini salah satu tempat di mana makmum boleh apuan, di mana ya makmum jadinya, di mana apuan imam boleh takbiratul ihram setelah imam boleh takbiratul ihram setelah makmum tidak membatalkan salatnya. Tapi jangan buat ya, jangan buat kecuali dalam kondisi tadi. Misalnya kata Ustaz Dasman, boleh tuan-tuan takbir dulu baru saya gitu. Nanti yang belakang takbir Allahu Akbar. Selepas itu baru imam Allahu Akbar. Dah. Nah, hanya dalam kondisi seperti tadi. Imam misalnya tidak datang. Tiba-tiba Ahmad tidak sabar lagi. Komat katanya kan. Nah, datang langsung dia Allahu Akbar. Ternyata imam sudah di pintu, sedang wuduk dia tadi. Nah, imam sudah wuduk. Tiba-tiba datang, siapa yang suruh kamu jadi imam katanya kan, mundur di sana. Akhirnya dia tolak, amat mundur, lalu dia takbir. Dalam kondisi seperti ini boleh.
dibolehkan walaupun makmum, walaupun imam takbiratul ihramnya setelah makmum. Tapi kalau sudah masuk ke rukun yang lain, maka tidak dibolehkan lagi. Wallahu alam. Tapi kan ganjil, jarang terjadi ini. Kalau imam sudah terlambat, tidak berani lagi dia maju ke depan itu. Nanti dikerumuni sama jemaah selepasnya. Ngapu-ngapu pula imam ini. Ya pernah kejadian, salah seorang ustaz kita sangat semangat meluruskan shaf seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Kana yuqimus shaffa kapaka'annama yuqawimul qaus. Itu dia melihat shaf itu seperti membidikkan panah gitu. Masuk shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Pas masuk shaf ketiga, maju salah seorang jemaah. Allahu Akbar. Akhirnya imam ditinggal. Imam nih ditinggal. Anak dalam keadaan seperti ini, mungkin syekh kita mungkin waktu itu belum mengetahui masalah ini. Akhirnya dia terpaksa mengambil sebelah. Dari awalnya sab paling depan, jadi posisi imam, akhirnya jadi seperti jemaah masbuk di belakang. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang semangat yang berlebihan, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyadda ahadun hadzal din illa ghalabah." Seseorang kalau berlebihan dalam beragama ini, dia akan kalah. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'afiyah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, apa tadi? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qa'idan. Ini riwayat Yazid Ibrahim bin Yazid al-Qa'id dari Al-Aswad bin Yazid al-Qa'id dari Aisyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk. Wa Abu Bakrin qa'iman. Abu Bakar salat berdiri. Yusalli sesalatin Nabi, dia salat mengikut Nabi. Wahum wara'ahu qiyaman. Sedangkan mereka di belakangnya salat sambil berdiri. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Falamma kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi qa'idan wan nasu khalfahu qiyaman. Tatkala kita dapatkan salat Nabi SAW ketika sakit terakhirnya menjelang meninggal. Sakit menjelang meninggal. Kan terakhir itu kan? Ini kejadian terakhir. Qa'idan, dia salat dalam keadaan duduk. Wan nasu khalfahu qiyaman, sedangkan jemaah di belakangnya itu para sahabat berdiri. Istadlalna, kita mendapatkan dalil. Ala anna amrahu an-nas bil julusi fi saqatihi anil faras, bahwa perintah beliau kepada jemaah untuk duduk pada saat beliau terjatuh dari kudanya dulu, masih ingat atau masih lupa? Baik. Naam qabla maradhi allazi mata fihi, itu terjadi sebelum kejadian salat menjelang beliau meninggal. Berarti lebih dulu kejadian itu. Dan ini kemudian fakanat salatuhu fi maradil mazafi qa'idan wan nasu khalfa qiyaman, oleh sebab itu salatnya beliau di saat sakit menjelang meninggal dalam keadaan duduk dan jemaah berdiri menjadi penasakh, yaitu membatalkan hukum yang sebelumnya. Li ayyajlisan nasu bi julusil imam, menasakh hukum bahwa makmum yang ikut imam duduk mesti duduk, sudah dinasakh oleh hadis ini. Jelas? Alhamdulillah. Wa kana fi dzalika dalilun bima ja'at bi sunnah wa ajma' alaihi an-nas min anna as-salata qa'iman idza ata'aqahu al-musalli wa qa'idan idza lam yutiq wa an laysa lil mutiq al-qiyama munfaridan ay yusalli qa'idan. Oleh sebab itu, pada dalil ini terdapat pada masalah yang terdapat dalilun, suatu dalil yang sesuai dengan yang datang dalam sunnah dan ijma'nya kaum muslimin. Ijma' arti sepakat seluruh kaum muslimin. Min anna salata qa'iman iza ataqahal musalli, bahwa solat itu mesti dalam keadaan berdiri bila orang solat sanggup. Mesti berdiri biar orang sanggup. Ini masalah tidak khilafiyah lagi. Bahwa siapa yang sanggup berdiri, wajib hukumnya berdiri. Kalau dia solat duduk, maka solatnya batal. Tidak ada khilaf.
Tidak ada khilaf. Jelas? Naam. Tapi ada solat lain, solat sunat tu lain. Atau solat di kenderaan, ketika di pesawat misalnya, ya di mana tu nak solat? Hah? Ini ada yang muaji ni? Di pesawat? Permisi dulu sama pramugarinya, saya nak solat di kepaknya gitu ya. Agak lapang sedikit di atas. Bisa? Di dalam tidak ada yang lapang. Di dalam sempit semua. Jadi banyak orang yang salat sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan. Walaupun saya alhamdulillah selama saya bolak-balik ya ke apa namanya belum pernah salat di bangku. Saya selalu salat di seperti Norman. Walaupun kadang-kadang dimarahin oleh pramugari atau pramugaranya, katanya nanti berbahaya, Pak. Ini orang lalu lalang kok tidak bahaya. Saya salat kok. Iya tak? Orang pergi ke toilet, nengok kawannya, berjalan di pesawat, tidak bahaya. Saya setumpuk aja solat, masa apa? Bahaya, nanti bawa jatuh. Ya kalau jatuh, jatuh bersama, bukan sendiri. Kadang-kadang mereka tuh takut diikuti oleh yang lain. Nanti kalau diikuti sama yang lain, nanti kan repot jadinya. Berpusu-pusu di situ. Ya tahu berpusu-pusu? Berdesak-desakan di situ. Nah, tempat yang ada hanya semeter cuma. Sah? Nanti orang nak ramai-ramai pula di situ. Makanya, karena tidak ada pesawat yang punya musalla yang saya ketahui kecuali maskapai Saudi Airlines. Ya, satu-satunya yang saya ketahui ya, yang pesawatnya ada musalla di dalamnya hanya Saudi Airlines. Tapi jangan terbayang seperti ini. cukup untuk 3 orang berjamaah. Nah, imam 1, makmum 3 orang, itu pun posisinya jangan berlapang-lapang, 2 sebelah kiri, kanan 2 sebelah, 1 sebelah kiri. Pokoknya tidak normal, tapi masih bisa sholat berjamaah. Seperti musola di bandara kita lah. Musola bandara kita kan juga tuh, 1,5 meter kali, sekali 2 meter. Nah, tapi alhamdulillah belakangan sudah mulai diluaskan orang, walhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin dulu dibuat kecil, orang tak ada yang sholat. Jadi tidak dipakai. Sekarang kan ramai orang yang salat. Berkat kajian-kajian hidup, maka orang pun usahanya yang salat. Dulu tidak. Kebanyakan dapat rukhsah tidak salat bila musafir. Kebanyakan orang tidak salat. Tidak musafir pun tidak salat. Sampai ada angket atau hasil survei mengatakan umat Islam itu sekitar 93% tidak salat di dunia ini. Gimana? Antum ragu? Buat penelitian sendiri. Ya saja. Ragu buat penelitian sendiri. Buat skala kampung aja dulu. Buat skala kampung. Di kampung kita berapa orang yang tak solat, berapa orang yang solat. Tapi kalau tengok masjid, masjid yang ada, kayaknya betul juga ini hasil survei. Sah? Nah, ada PRT di sini. Saya nak nanya. Ada? Ada PRT enggak? PRW? Tidak. Saya tidak nanya. Jangan salah paham pula. Bukan make absen saya. Tidak. Saya bukan make absen. Saya hanya nak nanya. Berapa warganya yang solat, berapa warganya yang tidak solat. Sebab yang jadi patokan hari ini bukan solat. Tapi acara wiridan. Bila rajin wirid Yasin, ini warga taat, warga soleh, warga yang mau, warga tak. Pokoknya termasuk warga yang memasyarakat. Walaupun tidak, walaupun tidak, tak salat, yang penting rajin salawat. Ya. Ditambah lagi hal yang sebagian yang bilang bahwa salawat lebih abdul dari salat. Kan tambah apa jadinya? Tambah jadi wali majuzub. Allah musta'an. Tapi kalau muslimin masuk waktu? Kalau masuk selesai kita. Hah? Taib. Kita azan dulu dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita menyelesaikannya selepas azan. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
Shalom. أشهد أن محمد رسول الله kaum muslimin kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana fi dzalika dalilun, pada hal tersebut terdapat dalil, bima ja'a bihi sunnah, tentang apa yang datang dalam sunnah, wa ajma' alaihin nas, dan ijma'nya seluruh kaum muslimin, mi'an salata qa'iman, bahwa salat itu berdiri, iza ataqal musalli, apabila seorang itu sanggup berdiri, wa qa'idan iza lam yutiq, dan salat duduk bila dia tidak sanggup, wa allaysa lil mutiqil qiyama munfaridan ayusalliya qa'idan, dan tidak boleh bagi orang yang salat, ini ijma', tidak boleh bagi orang yang sanggup berdiri ketika sholat sendiri, sholat duduk. Kenapa dia sebutkan sepakat? Nah, kenapa dia disebutkan sholat orang sendiri? Sebab jemaah tadi ada ikhtilaf. Sebab berjamaah ada ikhtilaf. Jelas? Jadi Imam Syafi'i di sini ingin mengembalikan ke hukum asal. Orang yang sanggup berdiri, bila dia sholat sendiri, boleh tidak duduk? Hah? Ya Allah ya Rabbi, ulang kaji di awal lagi. Orang yang sanggup berdiri salatnya, boleh enggak dia salat duduk ketika sendiri? Ini tidak ada khilafnya, masalah ijma. Kenapa dia sebutkan orang salat sendiri? Karena di salat berjamaah ada khilaf tadi. Pendapat pertama, bila imam tidak sanggup berdiri, lalu dia salat duduk, makmum wajib duduk. Pendapat pertama. Pendapat kedua bahwa imam tidak sanggup duduk. Nah, dan lupa lagi, sanggup berdiri. Lalu dia salat duduk, makmum salat menurut kemampuannya. Yang sanggup berdiri berdiri, yang tak sanggup berdiri duduk. Jelas? Ini pendapat kedua, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan pendapat ketiga adalah bahwa yang tak mampu berdiri jangan jadi imam, baik sebelum solat maupun di saat sedang solat, mundur saja. Jelas? Nah, maka Imam Syafi'i sekarang sedang berbicara masalah ijma. Maka dia sebutkan seorang yang solat sendiri bila sanggup berdiri tak boleh duduk, ini ijma. Maka beliau ingin kembalikan ke hukum asal untuk menguatkan pendapat beliau.
Dalil utamanya tetap hadis tadi. Dalil utamanya tetap hadis. Ini namanya istishabul asal. Hukum asalnya seseorang itu bila sanggup berdiri, tak boleh duduk. Oleh sebab duduk sah. Nah, yang membolehkan solat duduk bagi imam terbagi dua. Imam Ahmad mengatakan makmumnya wajib ikut duduk. Sah. Berdasarkan hadis Anas dan hadis Aisyah. Pendapat ini tidak disetujui oleh gurunya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Apa kata Imam Syafi'i? Hah? Bila imam tak sanggup duduk, berdiri. Dia solat duduk. Boleh solat duduk. Dan makmum tidak mesti duduk. Bahkan dilarang duduk dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena sepakat para ulama. Tak, bukan itu dulu. Karena hadis tadi, hadis Urwah ibn Zubair didukung oleh hadis Aisyah yang disahihkan oleh Imam Al-Hazimi dan oleh Imam Asy-Syaukani dan lain-lainnya. Maka beliau mengatakan makmum tetap melakukan solat seperti kesanggupannya. Ini dikuatkan oleh ijma ulama. Bila seseorang sanggup untuk solat berdiri ketika sendiri, maka dia wajib berdiri. Dia katakan ijma dalam solat sendirian. Ijma' bagi yang solat sendirian, sanggup berdiri tak boleh duduk. Kalau dalam solat berjamaah terjadi khilaf dalam masalah ini. Jelas? Nah, pendapat ketiga tadi. Imam yang tak sanggup duduk. Imam tak sanggup berdiri. Jangan jadi imam dulu. Jelas? Jangan jadi imam dulu. Silakan yang sehat maju terlebih dahulu. Dan bila dia lakukan juga, paksakan berdiri, rasanya bisa berdiri. Pas orang kedua KO dia, maka di TKO kan. Ya, maka di TKO kan. Silakan mundur. Menurut Imam Malik rahmatullahi alaih. Nah, Imam Syafi'i sekarang ingin menuatkan pendapatnya dia dengan apa? Ijma'nya ulama. Ya, ijma'nya ulama. Bahwa seorang yang hukum asalnya sanggup berdiri ketika solat sendiri, wajib berdiri. Kalau tidak solatnya, batal. Ini menguatkan hukum asal. Bahwa seseorang solat menurut kemampuan masing-masing. Jelas? Lalu bagaimana menjawab, inna maju ilal imam ru'yatamma bihi. Imam disuruh atau diangkat supaya diikuti. Nih, Nabi sendiri yang sudah menoncontohkan bahwa dia berduduk, Abu Bakar dan jemaah semuanya salat dalam keadaan berdiri. Maka beliau mengatakan ini adalah nasikh. Fa kanat sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi maradi qa'idan wa man khalfahu qiyaman ma annaha nasikhatun li sunnatil ula qablaha muwafiqatan sunnatahu fi sahihi wal maridi wa ijma'an nas. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia solat di waktu sakit dalam keadaan duduk dan jemaah di belakangnya solat berdiri bersamaan dengan sunnah ini menasakh sunnah yang pertama. Sunnah ini menasakh sunnah yang pertama. Apa sunnah yang pertama? Pendapat yang pertama, yaitu bila imam duduk, makmum ikut duduk. Itu dinasakh oleh bila imam duduk, makmum sanggup berdiri, maka imam duduk, makmum tetap berdiri. Dinasakh. Jelas? Nah, bersamaan dengan nasakh itu, muwafiqatan sunnatahu fi sahihi wal marid. Ditambah ini juga sesuai dengan sunnah Nabi tentang orang yang sehat dan orang yang sakit. Orang yang sehat dan orang yang sakit. Apa maksudnya? Yang sakit, solat sesuai kemampuan. Yang sehat, solat sesuai
kemampuan. Inilah sunnah. Sah? Tak paham nampaknya. No. Ini kayaknya harus diundur lagi bulan depan. Saya khawatir bulan depan kita enggak ada di sini. Hah? Mana tahu saya naik haji nanti? Mana tahu? Mana tahu? Gimana kita selesaikan sekarang? Atau saya ngutang dulu? Selesaikan ya. Kita coba aja dulu. Kalau tidak, besok kita ambil kembali. Nah, kalau perlu 40 kali kita nih, ulang-ulang itu. Saya ulang kembali. Maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia lakukan di saat beliau sakit terakhir, sakit terakhir, yaitu beliau sholat duduk, jemaah sholat berdiri. Ini sudah dinasakh, sudah nih nasakh. Ini dinasakh yang riwayat yang pertama, yaitu hadis Anas dan hadis Aisyah ketika beliau sakit jatuh dari kudanya. Nah, di samping dinasakh itu, di samping menasakh juga sunnah ini sesuai dengan sunnah Nabi yang lain, yaitu orang yang sakit solatnya ya solat orang sakit, duduk atau berlari. Hah? Duduk atau berbaring. Nah, yang sehat solatnya berdiri, enggak boleh sama sekali yang sehat kecuali berdiri. Baik. Naam. Kemudian wa ijma'an nas, dan sesuai pula dengan ijma'. Apa ijma'nya? Ijma'nya an yusalli kullu wahidin minhuma fardahu. Setiap orang salat sesuai dengan kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Orang sehat wajib berdiri. Orang sakit boleh, bukan wajib duduk, boleh boleh duduk. Naam. Taib, naam. Kama yusallil maridu khalfal imamis sahih. Seperti kita sebutkan tadi, sebagaimana orang sakit imam yang, sebagaimana orang yang makmum yang sakit salat di belakang imam yang sehat. Kan tadi imam dicuruh untuk ikuti. Sekarang bisa enggak yang sakit mengikuti imam? Imam berdiri, dia duduk, sah salatnya? Sah. Berarti hadis ini maksus, hadis ini berlaku khusus pada kondisi tertentu. Paham? Jadi di satu sisi hadis ini dikhususkan dengan kejadian seperti ini. Pada umumnya memang diikuti. Ini dari hadis ini, dari sini juga nanti akan ada hal-hal lain, masalah apakah ketika imam kunut subuh misalnya kita ikut kunut atau tidak. Ini kadang-kadang berbantah juga sesama ustaz jadinya, ya. Sama ustaz pun berbantah. Seharusnya yang membuat bantah itu sebenarnya bukan ustaznya, murid-murid yang suka, yang senang dengan ustaznya. Ustaz kami lebih hebat dari ustaz antum. Nah, itu dia masalahnya. Itu masalahnya. Dan sudah mulai banyak apa promotor-promotornya. Macam tinju jadinya. Bersorak dia kalau sudah berkala ustaz. Tolong ustaz. Jangan ya, jangan jadi promotor nak. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Kami salli al-mari' khalfal imam sayy qa'idan wal imamu qa'iman. Dia salat duduk, imamnya salat berdiri. Padahal ada hadis tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam disuruh supaya diikuti. Sekarang tak bisa diikuti. Demikian pula dengan imam yang sakit. Imam yang sakit jangan dipaksa dia melakukan yang bisa dilakukan oleh makmum, sehingga setiap orang salat menurut yang dia sanggupi. Wa hakadza naqul, demikianlah yang kami katakan. Yusalli al-imamu jalisan wa man khalfahu min al-ashihai qiyaman. Imam salat duduk sedangkan yang di belakang yang sehat-sehat salat berdiri. Fa yusalli kullu wahidin fardah, sehingga setiap orang salat sesuai yang dia kewajiban yang dibebankan kepadanya. Walau wakkala ghairahu kana hasanan. Ini agak melunak Imam Syafi'i kepada gurunya. Kalau dia suruh yang lain dulu jadi imam, itu juga bagus. Jadi nampaknya Imam Syafi'i cenderung juga ke pendapat gurunya Imam Malik. Nah, cuman kalau tuan-tuan nak ikut Imam Malik, bagus juga. Tapi kalau yang begini, boleh juga. Agar itulah lebih kurang. Jelas?
Ada sebab itu je, berbantah juga lagi kita. Kan itu jangan berbantah. Saya aja dengan Ahmad yang bertentangan tak berbantah kami. Apalagi yang masih bisa tarik ulur. Makanya saya juga cenderung ya pendapat ini, yaitu yang sedang sakit supaya rehat dulu. Ya, apalagi sakit menular pula, COVID-19 kan. Nanti lengket di mikrofon ini kadang. Nanti yang lain menggantikannya dapat pula dia. Makanya mikrofon itu secara berkala harus dibersihkan walaupun di luar COVID. Nah, kemarin disampaikan ke pengurus satu masjid, saya bersin dibuatnya karena lama tidak di. Tadi bersin jangan-jangan gara-gara itu juga. Tolong diperiksa lihat seperti ini nanti ya. Ya, harus dibersihkan secara berkala. Maklum kami kan ada yang kadang makan tak tentu, tak sempat gosok gigi tadi sebelum makan apa. Betul kan? Adalah sebab itu harus selalu diawasi. Ini tim medisnya, tim teknis. Nah, ini harus cadangan. Ya, cadangan. Kalau perlu tulis namanya Ustaz Dasman ini bagian ya. Nanti habis itu tes di labor, mana yang paling. Karena maaf, kadang-kadang ada terasa kadang-kadang hal itu, tapi momennya ada sekarang. Momennya ada gara-gara imam sah sakit. Nanti ikut pula imam yang lain sakit selepasnya. Mohon maaf. Ya, kayak ini juga perlu nanti ini secara berkala. Nah. Taib wa hakadza naqul, taib walau wakala ghairu kana hasanan. Andainya dia wakilkan pada imam yang lain, itu lebih itu juga baik. Waqad auhama ba'dun nas. Sebagian orang keliru. Tentu maksudnya sebagian ulama, ini bukan orang biasa. Sebagian ulama keliru. Faqala, lalu dia katakan, la ya'ummanna ahadun ba'dan nabi jalisan. Tidak boleh seorang pun jadi imam setelah nabi dalam keadaan duduk. Ini pendapat keempat lagi nih. Ya, tak boleh imam duduk selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh imam duduk tu hanya Nabi alaihi salatu wasallam. Wahtajja bi haditsin rawahu munqati'. Hujjahnya hadis yang sanadnya terputus. An rajulin marghubin anhu, ar-riwayah anhu, dari orang yang tidak patut diriwayatkan daripadanya. Yang tidak patut diriwayatkan daripadanya. La yathbutu bimithli hujjatun ala ahad. Tidak sabit hujjah yang seperti ini untuk membantah hadis-hadis yang sudah sahih tadi. La ya'ummanna ahadun ba'di jalisan. Jangan sampai ada orang yang jadi imam setelahku dalam keadaan duduk. Kalau andainya hadis ini sahih, selesai masalah. Ya, selesai masalah. Ini menguatkan mazhab Imam Malik rahmatullahi alaihi. Jadi kaum muslimin muslimat, mungkin bil munasabah dan ingatkan dari sisi dalil, pendapat yang paling kuat pendapat Imam Ahmad. Hadisnya dari sisi kekuatan hadis lebih sahih. Jelas? Setelah itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Hadisnya mukhtalaf. Walaupun tadi Al-Hazimi menyebutkan adalah hadisnya muttafaq ala sihhati. Maksudnya muttafaq ala sihhati ma rawahu huwa. Ia berdasarkan sanad yang dia riwayatkan. Bukan maknanya muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak. Kan ada istilah muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bukan. Kalau hadis Imam Ahmad, iya. Muttafaq alaih yang diriwayatkan Ashabul Kutub Sittah. Tapi kalau ini tidak. Tapi maksud Al-Hazim muttafaq ala sihatihi, yaitu sanad yang dia bawakan, sanad yang hadis bila datang dari jalan itu muttafaq ala sihatihi. Dan itu pula yang dikatakan Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Nah, pendapat ketiga, pendapat Imam Malik dari sisi nazar, dari sisi hukum asal, itu kuat. Kenapa? Karena orang yang salat, orang yang khurujun minal khilaf. Karena dia keluar dari khilaf, yaitu orang sehat yang jadi imam. Sebab tidak ada masalah yang diketahui bahwa imam sakit, imam sehat, makmum sakit, lalu dia duduk
bukan seperti imam sakit, makmum sehat. Paham ya? Makmum sakit, imamnya sehat, orang tak masalahkan. Nak duduk dia, nak berbaring dia dan sebagainya. Tapi yang masalah bila imam. Apa sebab? Karena ada hadis, kita disuruh mengikut imam. Apalagi ada riwayat, Nabi salat duduk, yang lain disuruhnya duduk. Masa di sisi lain ada pula riwayat bahwasanya dia duduk dan yang lain berdiri. Berarti dua-duanya terjadi. Dan itu tidak mungkin dua-duanya sahih. Menurut pendapat yang berlawanan. Apa sebab? Karena salat hukum asalnya orang yang sanggup berdiri mesti berdiri. Tidak boleh duduk. Berarti hukum yang pertama sudah dinasakh. Wallahu ta'ala alam. Nah, sedangkan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik rahimahullah mendamaikan kedua mazhab ini. Kan banyak yang hafiz di sini, kenapa dia juga disuruh sekarang lagi sakit? Wallahu ta'ala alam. Adapun hadis yang dipakai oleh sebagian untuk mengatakan tidak boleh jadi imam duduk selain Nabi, hadisnya tidak sah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dirakan oleh Imam Ad-Darqutni dari jalan Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi ini adalah Rafidiyun, adalah Rafidi, adalah orang Syiah yang hadisnya sering dihukum mungkar alal aqal atau palsu. An-Sya'bi dari Imam Asy-Sya'bi, itu Imam Amir Syaikh, ini imam. Cuman perawi daripada Jabir Al-Ju'fi tadi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mursal. Ini hadis mursal dan tidak ada riwayat lain yang mengatakannya. Warawal Baihaqi fi Sunan al-Kubra min tariq Ad-Darqutni. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari sanad yang sama di jalan Imam Syafi'i rahimahullah. Amin tariq Ad-Darqutni thumma rawa 'anil Rabi', kemudian riwayatkan dari Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi murid Imam Syafi'i, qala Syafi'i qad 'alima allazi ihtajja bihadza an laysa fi hujjah. Orang yang menjadikan hadis ini sebagai hujjah sebenarnya tahu dia bukan hujjah. Jadi ulama hadis itu tahu sebenarnya. Naam. Bahwa itu bukan hujjah. Wa annahu la yathbut, bahwa dia tidak sabit, li'annahu mursal, karena mursal. Wa li'annahu an rajulun yarghabu an-nas an riwayati anhu, karena dia dari jalan seorang yang tak diterima riwayatnya, yaitu Jabir al-Ju'fi tadi. Naam. Taib wa yuridu Syafi'i bi radd Jabir al-Ju'fi iz huwa dha'ifun jiddan, karena Jabir al-Ju'fi itu dha'if sekali. Naam. Wa dzakara al-Hafiz al-Iraqi fi tarh at-Tathrib, Imam al-Iraqi yani Abu Zurra al-Iraqi dalam kitab Tarh at-Tathrib juz 2 halaman 340, annahu rawa aidan mirati Abdul Malik ibn Habib, dan dari jalan Abdul Malik ibn Habib, mimma akhbarahu an Mujalid, dari Mujalid yani Mujalid ibn Sa'id, ini juga dhaifun jiddan. An Syabi dari Asy-Syabi, Mujalid dhaif wa bis sanad ilaihi man lam yusamma, dan sanadnya banyak rawi yang tidak dikenal atau ada rawi yang tidak dikenal. Fala yasihhu al-ihtijaju bihi, sehingga tidak boleh jadikan hujjah. Wa waqa'a fi tarikh at-Tathrib Mujahid badal Mujalid, di dalam kitab tasrif terjadi tasrif Mujahid ganti Mujalid, dan itu adalah kesalahan yang besar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hujjah orang yang mengatakan tidak boleh jadi imam duduk setelah Nabi, itu hadisnya tidak sahih. Berarti andainya nanti ada imam yang duduk, makmum berdiri, maka solatnya tetap sah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan juga kalau menurut mazhab Imam Ahmad tidak harus duduk bila imamnya duduk. Nah, supaya Imam Syafi'i tidak berbantah sama Imam Malik sama Imam Ahmad, maka kita nasihati aja Pak Imam, sehat dulu baru jadi imam, sehingga selesai perkara. Wabillahi taufiq. Belum selesai kaji kita, insya Allah bersambung kembali di tahun depan. Di tahun depan lah ya tahun depan 1445 Hijriah. Hah? Apa?
Masih Zulhijjah ada sekarang, berarti belum. Insyaallah bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tak ada pertanyaan. Kaji belum selesai. Hah? Ya, besok aja lah. Kalau dah nanti lama selesainya. Lama selesainya. Kayaknya hujan itu enggak ya. Al-Kipas, alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok. Di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.